Malani orang panggil abama, kalau mati esok orang panggil jenazah. Malani orang panggil kita tuang inspektor. Esok kalau kita mati, orang kata pukul berapa nak waktu turun jenazah. Orang nak kata pukul berapa nak waktu turun tuang inspektor. Ha. Jadi kita boleh sayang apa saja yang kita nak sayang kerana kita akan mati. Sebab tu Allah latih kita untuk jadi baik sama ada rakyat ataupun pemerintah ataupun raja. Bila baik imam, maka baiklah makmum. Dalam solat jemaah itu ada institusi raja, di mana rakyat iaitu makmum kena ikut Tok Imam. Neh, jangan potong Tok Imam, jangan lawang raja. Melainkan Tok Imam dah ingat, Tok Imam dah ingat patutnya tayar akhir dia mayang subuh bangun juga rakaat tiga. Neh, ha. Maka makmum pun tegur subhanallah. Neh, ha. Rakyat pun tegur dah boleh buat gini tuan. Neh, ha. Kami rakyat kami tegur jangan marah lah pasal kami dilatih dalam solat jemaah. Semayang subuh ni dua je bukan tiga. Kalau Tok Imam kata kau anda aku lah kau nak buat tiga dua lima, maka kita ambil Tok Imam tohuk dalam kodoh. Sebab kita digol dengan molek-molek, ia tak boleh dengar. Nampak? Sebab tu kita nak sangat-sangat seorang imam yang betul, yang boleh membawa makmum menyelesaikan dengan baik solatnya. Begitu juga di dalam sebuah negara, Perdana Menteri, Menteri Besar, Raja dan sebagainya, kalau dia adil, maka dialah hak bisa sekali. Dalilnya Nabi SAW pernah bersabda, "Sama'atun fi zillillah yauma la zilla illa zilluh au kama qala." Tujuh orang di bawah teduhan Allah pada hari yang tak boleh manusia berteduh daripada panah matahari, melainkan mereka yang berteduh di bawah bayang Allah iaitu arasy. Yang pertama Nabi sebut imamun adilun. Ini mauzu' cerita kita pada malam ini, iaitu raja yang adil. Maka kita nak sapa kepada keadilan, tak dapat tidak kita kena tahu dari mana kita datang. Sekarang kita kena buat benda, dan esok lusa kita nak pergi duanya. Setiap yang hidup pasti akan merasai mati. Bila mati, manusia itu balik pada hakikat sebagaimana dia beranak. Orang beranak ni telanjang wage. Tak ada orang beranak pakai sokok. Neh, orang Kelantan ke, orang Terengganu ke, Mongolia ke, Afrika ke, Apache ke, beranak telanjang wangi. Orang luar panggil tanpa surat benang. Orang Terengganu panggil kotek-kotek. Supaya kita sedar bahawanya kita dilahirkan miskin. Dok kira mu anak sultan, mu anak raja, mu anak menteri, mu anak siapa, mu lahir miskin, iaitu telanjang bogel. Neh, tak ada orang dia beranak ada cici beliang dah duduk tangan ramuknya rebuh terletang Messi dah. Itu hakikat kita bahawanya yang paling miskin, yang paling fakir, yang paling papa kedana ialah bukan orang yang baju buruk, bukan yang orang hanya pakai kain buruk, tapi yang paling miskin ialah orang yang telanjang wage. Iaitu kita serema masa kita beranak hari itu. Betul tak? Dan Allah peringatkan kita sekali lagi bila kita balik ke lagi telanjang wage pula. Nah, bila mati orang panggil tukang mandi. Neh, tukang mandi pun siapa dah mana ayuh tu duduk dalam bilik air tunggu dah. Neh, ha. Orang tukang mandi ni dia bisa sehingga ada beberapa kelebihan. Di antara kelebihan orang mandi mayat ni, dia ni tak boleh ziarah orang sakit sebab jadi pendek umur orang sakit. Debuk dalam kitab-kitab dia kata tiada sunat ziarah orang sakit
tukang mandi mayat. Orang sakit, tak tak tak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita posuh. Posuh mana? Posuh mandi mayat. Ha, pok. Jadi takut dia. Dan dia sakit. Tengok tukang mandi siapa, memang dah dia jadi putus asa. Oh, patut mati tengah hari, mati pagi tu. Yang kedua, kelebihan tukang mandi mayat ni, dialah orang yang paling gagah di atas muka bumi. Dia bisa kali. Nak banding dengan orang lain, oh, kalau kata apa dia gagah kali, Mike Tyson, gagah cerita. Undertaker, oh tak agak lagi. Nah, ketua boleh negara, tak agak. Tukang mandi mayat, oh tukang mandi mayat kaya dia mari. Nah, ketua boleh ke, ketua FRU ke, ketua CIA ke, Tok Guru Gayung ke, tak lawang sikit. Tu tak? Ha, tu kata orang bisa tukang mandi mayat. Ho, kalau Tok Guru Gayo masih di jalan duduk minum air kedai, nah, daun selah jatuh belakang ni. Hoi, hoi, hoi. Oh, Tok Guru Gayo, daun jatuh selah waktu bik buah siap ngekuda. Nampak? Nah, ha. Mana kalau tiga orang bila lagi, lima dia senyum lagi. Tu kata Tok Guru 8 dia waktu bik kuda, 10 dia tembak. Nah.